Nih guys. Oke guys, kali ini kita bikin oseng mercon ayam kampung guys. Ini bahan-bahannya, ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan juga sedikit tomat ya. Oke, ini setelah cabainya matang, kita masukkan bumbu halusnya nih guys. Bumbu ungkep ya. Ini ada daun jeruk, ada serai juga, daun salam, dan kunyit. Tambahkan penyedap rasa, kaldu ayam, garam, dan sedikit gula guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Daniel. Menu mukbang kali ini di sini ada oseng mercon ayam kampung ya guys. Ini ayam kampungnya yang ukurannya sedang. Terus di tengahnya ini ada tumis daun pepaya. Yang ini ada ikan wader, udang sambal guys. Di bawahnya ini ada lalapan daun bawang. Yang ini daun pepaya, daun selada, dan tentunya di sini ada nasi guys. Oke guys, langsung aja ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Oke guys, ini tangan udah cuci. Ini adalah 8 batang pepaya guys. Ini yang mentah, di tengahnya ini yang udah direbus ya. Nih guys. Wah, ini lembut banget guys, sampai lepas nih tulang-tulangnya. Lebih setengah jam prestasi tadi guys. Petai. Proteinnya mantap. Cagingnya enggak banyak deh, tapi gurih.
Ini guys, daging dadanya. Wow. Kepala itu yang makan, guys. Petainya ini loh, mantap. Hmm.
Kenyang guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.